Ngapain di siang gini? Initiate retreat. Ngaprak dia, cuy. Ya, dan udah datang, ya ada demo kabur, tidak bisa, cuy. Ini sekali hit langsung mati nih. Anjir, sakit ya, cuy. Parah, parah. Ini darahnya full langsung mati ya, di sini gua waran gitu, minumnya pinter. Wah, pukul aja coy, pukul bodo amat lo, gua mukul apa, penting gua pukul langsung dapat triple kill ya. Nggak ngerti gua coy, gua lebih ngapain di sana, nggak ngerti gua, tiba-tiba triple kill aja. Единственный в огне, кто считает свои сны, поклоняюсь темноте. Hello, what's up guys, ketemu lagi dengan saya Jun Sky. Di video kali ini saya akan bermain mobil aja ya, dikarenakan game FPS banyak cheatnya anjing, jadi gua lagi males main game FPS. Ya, di video kali ini gua pakai Aldous ya. Kita review Aldous dulu. Kasihan kalau dibuang videonya aja. Welcome to Mobile Legends. Gua kasih tahu pada kalian nih build Aldous yang paling hebat ini. Till the enemy reaches the battlefield. Smash them. Ya. All troops deployed. Seperti biasa Aldous tuh solo nih. Biar stacknya penuh. Lo nggak solo mencret all this. Ya, sembunyi dulu boy, sembunyi dulu, sembunyi. Santai boy, santai. Ya, santai. Bersihkan minion aja. Kimi si anjing ini maju dia goblok. Gua hampir mati kayaknya di sini. Ya, Argusnya juga sprint, gua sprint ya, dan tidak bisa kill dia. Nafsu kali tuh anak goblok. Kita lihat kehebatan gua pakai Aldous. Ada banteng ya. Banteng ini cukup membantu. Pintar juga nih si banteng. Ya, salah boy, sorry. Kalau bisa kita bersihin clear minion tuh pakai skill 1. Karena kalau pakai skill 1 stacknya dapat 3, kalau biasa cuma 1. Ya, buff dulu boy. Santai boy, santai. Ya lumayan lah dapat bab. Tumben gua dalam sejarah Aldous dapat bab. Ya, cek clear minion dulu, clear minion. Ya. Kita clear minion aja dulu. Sabar. Enggak usah war, sabar. Request backup. Launch attack. Stack kepala lu anjing. Tak, gua kayaknya ini baru 30-an. Ya, santai boy. Kabur dulu boy, santai. Kabur anjing. Request backup. You have slain an enemy. Gua sengaja nunggu ultinya dia habis aja. Baru gua ulti. Santai boy, santai. Clear minion dulu, clear minion. Ya, mundur dulu boy. Pulang dulu boy. Ini hero boros sekali sama mana. Been slain. Launch attack.
Ya, yang pertama gua buat sepatu ya, sepatu anti mic, gua nggak tahu apa namanya. Nama nama item gua nggak tahu. Bodo amat, teman. Banyak teman gua nanya pakai item apa gitu. Bab lagi coy, bab sebenarnya Aldo nggak usah pakai bab ya, ini karena gua dapat free bab ya gua ambil aja. Aldo tuh nggak perlu pakai bab anjing, udah sakti. Keyboard. Gua maunya tuh bantu yang di top lane aja gua itu. Tapi gua lihat darahnya masih banyak-banyak aja, nggak jadi. Ya, commit dulu boy. Kita clear minion dulu. Cari star, bersih-bersih. Bersih-bersih itu wajib. Nah, di open war sama bantainya anjing gua kan jadi nafsu gua bilang. Ya pukul boy, pukul 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 dan mati kampret goblok goblok. Nggak terasa coba kalau Aldous stacknya belum 100 ya kayak gitu anjing, nggak terasa apa goblok. Boy, clear minion dulu boy, clear minion. Biasalah. Minion tuh bagi Aldous tuh apa ya, pundi-pundi gold. Pundi stack. Stack sudah 100. War aja boy. Udah sakit plus udah 100 stacknya boy. Ya. Santai santai, clear minion dulu boy. Ya gua udah amat sama Argus, ngapa aja jangan dinirokan aja. Gua mau nyampa apa hari tadi boy, udah mati. Oh, santai santai boy, santai boy, harus di bawah ya, kita claimin yang dulu boy. Bab dulu coy, lumayan nih kita dapat free bab kan. Usahakan bunuh minionnya pakai skill 1 ya, bu, gengs. Bunuh minion pakai skill 1 dapat 3 stat, bunuh musuh pakai skill 1 dapat 10 stat. Hancurin tower dapat 10 stat pakai skill 1. Nah, yang gua enggak tahu tuh bunuh turtle berapa dapat statnya jika pakai skill 1, gua enggak paham. Enggak pernah lihat anjing. Door. An enemy has been slain. You have slain an enemy. Our turret has been destroyed. Ini kampret Argus nih, tower dia anjing anjing. Temen gua pada asik war goblok goblok. Wah, ini sambil sebel dulu boy. Santai kok, kayak Aldous tuh late game anjing. Ini apa ini? Merusak record ya goblok. Launch attack.
Kalau bersih-bersih dulu, bersih-bersih. Santai, santai, santai. Kayaknya di sini semua teman kawan gua mati nih, goblok. Kita ngapain coba? Shut dan goblok. Nah, gua bantu boy, gua bantu boy. Gua ngamuk di sini boy, ngamuk, ngamuk, ngamuk. Pukul boy, pukul. Ya, kenapa gua nggak paham? Pukul mati satu, dan pukul lagi mati dua. Pukul lagi sekali dia mau kabur tidak bisa coy. Terlalu hebat gua boy. Mainnya hebat tuh katanya boy. Kita gua pakai Aldous tuh kayak gitu coy. Gua main random random biasanya solo. Kawan gua pakai Aldous nggak percaya gua coy. Pada tahu semua kali. Padahal nih hero paling gampang pakai. Minimal stacknya 100 sudah berani war. Ini stack gua sudah 100 lebih nih. Ya, santai, santai. Mananya sudah habis, coy. Lord, resurrecting soon. Ya, equip kedua gua, equip pertama sepatu. Sepatu apa ini gua nggak tahu. Yang equip kedua gua ya itulah. Ya, lu lihat, kalian lihat sendiri aja lah. Gua nggak paham nama-nama equip aja. Bisa-bisa mendingan dulu coy. Santai boy, santai. Ngapain sih yang gini? Initiate retreat. Ngaprak dia coy. Ya dan lu udah datang. Iya ada dia mau kabur. Tidak bisa coy. Ini sekali hit langsung mati nih. Anjir sakit ya tuh. Parah parah. Sini darahnya full langsung mati ya. Di sini gua waran gitu. Minionnya pinter. Wah pukul pukul aja coy. Pukul coy. Pukul coy. Pukul bodo amat lo gua mukul apa. Nanti gua pukul pukul langsung dapat triple kill ya. Gak ngerti gua coy. Gua lagi ngapain di sana gak ngerti gua. Tiba-tiba triple kill aja. Parah parah. Kenapa ini Uranus tolol coy, bro amat gua en aja ini coy, bodoh amat ya dan begitulah parah halus coy. Kayak halus tuh gampang apa susah coy, kalau udah dewa ya gampang sih. 11-1 tuh ngeri nggak tuh ke gua tuh.